Assalamualaikum dan sawadikap buat anda semua. Saya sekarang berada di jajahan Tumpat Kelantan dalam perjalanan ke Pengkalan Kubur. Destinasi saya kali ini adalah Tak Bai, Thailand. Antara perkara pertama yang perlu saya lakukan adalah menukar wang ringgit ke Baht Thailand. Di Kompleks Sebab Cukai Pekalan Kubur ni terdapat penguat wang berlesen yang membolehkan kita menukar wang sebelum kita masuk ke sempadan Thai. Dan lokasi tempat menukar wang ni terletak bersebelahan dengan Session District. Selesai menukar wang, saya berjalan kaki ke Kompleks ICQS Pengkalan Kubur. Di kompleks ini terletaknya jeti penumpang untuk ke Tak Bai. Dalam Google Maps, tempat ini dinamakan Pengkalan Kubur Wharf. Okey, anda sedang menonton YouTube channel saya, Rizal Ahmad TV, dan ini adalah Teotai musim yang ketiga. Okey, dalam episod kali ini, saya akan pergi ke Thailand dari Pengkalan Kubur menaiki feri penumpang. Untuk itu, kita perlu cek pasport dulu, pemeriksaan imigresen. Pasport pun sudah dicop dan saya terus ke jeti untuk menaiki bot menyeberangi sungai ke Tak Bai. Assalamualaikum. Nak pergi ke sebang sana? Dua orang. Balik nanti macam mana? Balik bayar sana. Oh, sana. Berapa tambahannya? Sama je. Duit Malaysia diterima? Habis. Okey, tambahan botnya adalah RM3. Ini botnya? Okey, bila kita dalam bot. Sungai yang menyempadani dua negara ini bernama Sungai Golok. Dengan lebar 500 meter, tempoh pelayaran bot hanyalah 10 minit untuk sampai ke checkpoint sempadan Tak Bai. Terima kasih. Saya kaku, cinta kaku. Okey, lebih kurang tak sampai 10 minit menaiki bot tadi, saya telah pun sampai ke pintu sempadan Tak Bai, yang mana bandar ini berada di dalam Jangwat Narathiwat.